Pemirsa, ada salah satu cabang olahraga yang paling dinikmati oleh kaum muda. Apalagi kalau bukan skateboarding, salah satu olahraga aksi yang menggunakan papan luncur yang dinamakan dengan skateboard. Yap, skateboarding kini termasuk sebagai salah satu olahraga ekstrim yang paling banyak diminati karena tidak sesulit olahraga ekstrim lainnya. Hanya perlu memiliki papan skateboard dan dapat bermain di mana saja. Saya jadi penasaran nih dengan olahraga ini. Pastinya ingin mencobanya juga dong. Gitu ya. Kita bincang-bincang dulu sama teman-teman. Dari mana ini teman-teman? Dari mana nih? Dari apa komunitas nih? Mana? Mana ada skateboard. Oh, mana ada skateboard. Nah, selain olahraga lari, senam, bersepeda, ada olahraga skateboard. Nah, teman-teman udah berapa lama komunitas ini ada? Komunitas ini kurang lebih dari tahun 98. Wah, 98. Di Manado ya, 98. Terus hanya berempat ini? Atau udah banyak? Atau memang banyak dan oh, udah pulang. Biasanya kalau pagi, dikit. Ya. Paling banyak tuh berapa? Jam-jam berapa? Jam berapa? Itu biasanya main sore. Iya. Nah, tadi saya sempat lihat kalian angkat-angkatin kayak gini-gini. Iya. Yeah. Itu nggak ada yang cedera kalau main? Ada sih ya, kaki ya, tangan. Nggak kapok? Iya, nggak kapok ya. Resiko ya. Sering latihan di sini juga? Cuma pagi aja. Kalau tempat ngumpulnya untuk latihan di mana? Oh, di God Bless Park. Di sana ada ada tracknya ya untuk latihan. Nah, kalau gitu saya coba. Iya, boleh coba. Gimana? Oke. Gimana caranya? Oh, dibantu pegang. Oh, dipegang ya. Oke. Maaf ya. Kita bukan profesional. Iya. Kita baru mencoba. Gimana sih? Oh, miring kayak gini ya. Iya, terus kaki di sini. Maju dikit. Maju dikit. Sini. Terus? Gimana? Lurus di? Begini. Belakang sini ya. Belakang sini ya. Satunya lagi di belakang. Jadi tumpuannya ada tumpuannya depan ya. Terus gimana sih? Apa sih? Apa sih? Kayak gini ya. Kok dia bisa ya? Aku bisa dong. Kayak gitu ya. Pemirsa kita udah nyoba nih. Keren. Wow. Baik, terima kasih ya teman-teman skateboard Manado. Terima kasih, salam sukses buat kalian menyambut pagi hari dengan kegiatan olahraga skateboard. Makasih. Selamat ya.